katanya ada yang ngefans sama aku ya, sampai ngupload-ngupload video aku di Instagramnya. Hey Bapak, Bapak nggak tahu ya, klien Bapak lagi minta-minta ganti pengacara tuh Pak, mau ganti pengacara lain. Karena Bapak kurang pintar. Mending Bapak nggak usah ngurusin hidup saya deh Pak. Ya kan, apalagi sampai ngupload-ngupload video saya di Instagram Bapak. Tuh urusin tuh klien Bapak mau ganti pengacara. Ntar Bapak nggak bisa eksis lagi loh di Instagram loh. Udah gratisan diganti. Kasian. Aduh, kasihan ya sayang, kliennya minta-minta pengacara sampai ngejelek-jelekin pengacaranya yang sekarang. Ya ampun, masa mau diganti kan kasihan sayang. Jangan diganti, kasihan nanti. Kenapa? Buat potong rambut gimana? Ya ampun, buat gak, sewaan apartemen di sana gimana? Enggak bisa eksis lah. Kasihan, udah capek-capek belain kliennya sampai ikutan baper ya kan, musuhin saya, enggak taunya Bapak mau diganti. Ih, kebayang enggak sih tuh Pak, bentar lagi beritanya heboh. Barusan aku dapat informasi katanya